Nesta terpack pelajar untuk persiapan semester baru. Pertama untuk buku, di sini aku pakai buku dan juga notebook seragam sekolah seperti ini. Tapi kalau kalian mau lebih estetik, kalian bisa pakai sampul buku yang super duper estetik seperti ini, terus tinggal dikasih label namanya deh. Tuh, makin kelihatan vintage banget kan? Kedua, kalau kalian lebih suka pakai binder, aku saranin kalian untuk pakai binder DIY seperti ini agar lebih mudah untuk diatur. Oh iya, kalian juga bisa custom untuk namanya juga loh. Ketiga, untuk berbagai alat tulis yang aku punya, aku kasih label nama biar gak ketuker dengan punya teman yang lain. Dan juga pakai pulpen kesayanganku Zikwa, dan pensilnya pakai pensil abadi ya. Ketiga, untuk nyatet jadwal pelajaran, aku pakai wall planner. Ini cocok banget buat kalian yang jadwal pelajarannya sering gonta-ganti, jadi tinggal hapus yang lama dan tulis yang baru deh. Keempat, kalau kalian orangnya gampang lupa, kalian bisa pakai flashcard ini. Kelima, aku juga pakai study planner. Spill gak ya study planner yang aku pakai? Kalau kalian penasaran, jangan lupa nitip di komen. Thank you.